Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama channel Bunga Lestari ya. Ini lagi memijat kaki ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Yang subscribe saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar dan sehat selalu ya teman-teman. Ini untuk pijat kesehatan, pijat urut kaki gadis cantik teman-teman. Biar kakinya ini sehat dan badannya ini sehat teman-teman. Ini bukan bermaksud apa-apa, ini untuk pijat kesehatan untuk melancarkan peredaran darah ya teman-teman. Ya teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Teman-teman, ini bukan bermaksud apa-apa ya teman-teman, ini untuk pijat kesehatan membuat kaki menjadi apa itu, menjadi sehat dan tubuh menjadi sehat bugar setiap hari. Karena dipijat otomatis peredaran darah menjadi lancar ya. Ini saya urut, pijat urut kaki wanita muda cantik teman-teman. Oke teman-teman, saya ingatkan para teman-teman yang bagi agama Islam ya, tetap sholat 5 waktu. Yang bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, jangan lupa sholat juga dan ikutin ajaran masing-masing gitu ya. Kita itu semuanya itu saudara, kita harus saling mengingatkan ya teman-teman. Nah, ini saya pijat biar peredaran darahnya biar menjadi lancar, pijat urut. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Yang subscribe saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar, sehat selalu dan sukses selalu gitu ya teman-teman. Pokoknya saya doakan yang masih perjaka, saya doakan semoga cepat mempunyai istri ya yang cantik dan solehah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sudah menikah, kalau belum mempunyai momongan, saya doakan semoga cepat mempunyai momongan. Kalau anaknya cewek, anaknya cantik. Kalau anaknya cowok, anaknya ganteng ya, solehah dan soleh, berguna bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin. Dan saya ingatkan para teman-teman ya, tetap memakai masker, tetap jaga jarak aman. Kalau nggak ada kegiatan, mending di rumah aja dulu ya. Tetap berolahraga, berjemur pagi biar badan kita itu sehat juga setiap hari. Usahakan jam 9 malam sudah tidur ya teman-teman, biar badan kita sehat juga setiap hari gitu ya teman-teman. Nah, ini saya pijat urut. Ini bukan bermaksud apa-apa, ini untuk pijat kesehatan. Pijat kaki wanita cantik teman-teman. Bermaksud apa-apa, ini untuk pijat kesehatan untuk melancarkan peredaran darah.
jangan lupa di subscribe, dan karena subscribe itu gratis. Nah ini saya memijat perut kaki wanita gadis cantik ini, mau sebelah ya, ini kaki yang sebelah ini mau saya pijat dan perut. Oke teman-teman, ini bukan bermaksud apa-apa, ini untuk pijat kesehatan ya. Saya ingatkan para sahabat-sahabat, para semuanya, saudara-saudara saya semuanya, ini bukan bermaksud apa-apa. Ini untuk pijat kesehatan, untuk melancarkan peredaran darah dan membuat kaki menjadi sehat bugar setiap hari ya. Peredaran darahnya menjadi lancar. Alhamdulillah sekali teman-teman, ototnya sudah pada lentur ya. Alhamdulillah sekali peredaran darahnya ini sudah pada lancar ya teman-teman, karena saya urut dan saya pijat. Ini untuk pijat kesehatan, untuk melancarkan peredaran darah, membuat tubuh menjadi sehat bugar setiap hari ya teman-teman. Dan saya ingatkan para teman-teman, ini bukan bermaksud apa-apa, ini untuk pijat melancarkan peredaran darah, pijat kesehatan, pijat wanita, pijat wanita gadis cantik ya teman-teman. Ini bukan bermaksud apa-apa, ini untuk pijat kesehatan, melancarkan peredaran darah, pijat urut.
Oke teman-teman, jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.